Pemirsa, akhir pekan di kawasan Blok M Jakarta Selatan menjadi ajang nostalgia kaula muda tahun 80-an. Lintas Melawai menghadirkan ragam kegiatan kesenian dan hiburan serta penampilan dari musisi legendaris. Berikut liputan Raditya Ayu bersama Cemi Jasin. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore. Ya pemirsa, lagu tadi ini mengingatkan kita kepada era 80-an. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bernostalgia sekaligus ngeceng di Lintas Melawai. Ngeceng adalah sebuah istilah di era 80-an yang artinya nongkrong atau berkumpul bersama anak-anak muda lainnya. Disinilah tempat kaula muda tahun 80-an berkumpul, bersukaria, menghabiskan waktu di zamannya. Ya, Lintas Melawai, sebuah acara yang membangkitkan atmosfer era tahun 80 hingga 90-an, digelar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sejumlah gelaran kesenian ditampilkan, mulai dari line dance dari SMA favorit di Jakarta Selatan, fashion show karya desainer Indonesia, hingga parade Lintas Melawai. Tak ketinggalan, semua yang berhubungan dengan era 80-an ada di sini. Ya pemirsa, setelah tadi kita sudah melihat beragam macam kegiatan di era 80-an, kali ini saya mencoba sepatu roda. Ya, sepatu roda ini identik dengan tahun 80-an, mengingatkan kita pada film Olga dan Sepatu Roda. Denny Malik, koreografer sekaligus salah satu pencetus acara Lintas Melawai, menyatakan, gelaran ini merupakan ajang reuni sekaligus tempat bersuka cita lintas generasi. Kedepannya diharapkan dapat menjadi wadah anak-anak muda untuk dapat berkreasi. Ajang reuni teman-teman, tapi ternyata tidak hanya angkatan kita aja yang anak-anak kita yang generasi muda ini juga suka. Mereka itu ternyata suka dengan yang vintage, suka dengan yang retro, nggak cuma untuk generasi kita aja, tapi memang ingin mengajak anak-anak muda untuk involve dan dia yang bisa meneruskan ini. Karena ini bagian dari budaya 80-90-an, sejarahnya ada gitu. Acara yang baru digelar pertama kali ini disambut antusias ratusan pengunjung yang hadir. Seru sih, kayak buat mengenang masa muda komunitasnya. Kebetulan zaman dulu kan kita ada komunitas Lintas Melawai. Jadi kalau ajang kayak gini tuh kayak nginget-nginget masa-masa waktu kita muda ya, yang jelas ya, yang pasti ya. Seru-seruan aja. Acaranya keren banget buat aku yang generasi 90-an. Ikut bergabung nostalgia sama tante-tante, sama om-om yang ada di sini. Happy banget sih, karena aku juga tahu banget nih beberapa lagunya, jadi bisa ikut nyanyi bareng, joget-joget bareng sampai malam. Semakin malam acara semakin ramai. Deretan musisi legendaris membawakan lagu-lagu andalannya. Bahkan para musisi bernyanyi bersama dengan penonton. Nah, tak lengkap rasanya jika saya tak menghabiskan malam dengan melantunkan lagu yang ngehits di zaman. Tanda-tanda ya, bunga semara, kini tersemir sekali lagi. Ya pemirsa, ini menjadi salah satu lagu dari musisi legendaris Mus Mujiono yang menjadi bintang tamu dalam acara Lintas Melawai yang dinikmati bukan hanya generasi 80 saja, tapi juga generasi 90-an seperti saya. Dari Jakarta, Raditya Ayu dan Cemi Jasin, melaporkan. We'll be right back.